pertanyaannya sisanya itu menggunakan dana apa? Sementara kita jelas MBR itu kan ada ketentuannya Pak, kalau penyertaan modal itu kan dari khusus untuk jaringan sama SRA. Jadi memang dana itu kita pakai dari dana penyertaan modal, karena memang kalau kita lihat dalam Perda nomor 19 tahun 2019 itu disebutkan bahwa memang PDAM itu diberikan dana untuk membangun sambungan rumah. Jadi itu sudah kalau menurut kami sudah sesuai dengan apa yang disampaikan. Terkait dengan air bersih ini, kami ingat waktu itu kebetulan saya sebagai ketua umum Perda, kita mengesahkan Perda nomor 19 ya, terkait dengan penyertaan modal kepada PDAM terkait dengan sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan kita sepakat waktu itu langsung sekaligus 5 tahun ya Pak Direktur ya, nantinya untuk realisasinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya. Nah, kemudian terkait dengan ada permasalahan di lapangan terkait dengan MDR ini, tentunya kita berharap karena pada saat itu semangat kami Dewan untuk mengesahkan Perda ini, dan saya ingat waktu itu tidak utuh semua 7 fraksi menyetujui, ada 1 fraksi yang tidak menyetujui. Karena berdasarkan data pada saat kami membahas bahwa pada tahun 2019 itu kita cakupan pelayanan air minum untuk wilayah administrasi itu hanya 51,82%. Kemudian untuk cakupan wilayah teknis itu 61,35%. Nah, tentunya kita berharap dengan Perda yang sudah kita sahkan MDR ini, cakupan pelayanan kita itu kita harapkan dapat lebih maksimal itu adalah 100%. Itu saya menjadi ketua DPR sementara, kan kita ada berdua Pak Kepala. Dan saya yang memohon supaya sambungan gratis dari program pusat itu 2,5 ya Pak, kita ajukan. Nah, dalam kenyataannya saya lihat dan saya evaluasi itu ada kurang lebih 1.473 yang dikerjakan. Tapi yang diverifikasi dari pusat itu cuma 737 Pak. Pertanyaannya, sisanya itu menggunakan dana apa? Sementara kita jelas, MBR itu kan ada ketentuannya Pak. Kalau penyertaan modal itu kan dari khusus untuk jaringan sama SRA aja Pak. Jadi saya ini yang sering dipertanyakan orang Pak. Karena kenapa saya bertanya? Karena kita berdua yang ikut di panel pada saat itu. Jadi memang dana itu kita pakai dari dana penyertaan modal, karena memang kalau kita lihat dalam Perda nomor 19 tahun 2019 itu disebutkan bahwa memang PDAM itu diberikan dana untuk membangun sambungan rumah yang terdiri dari 6,5 miliar untuk sambungan rumah dan kemudian 3,5 miliar untuk jaringan, dan itu menyesuaikan dengan pendanaan Pemda. Jadi kalau memang dana yang nggak cukup ya mungkin seberapanya nggak sampai 10 miliar per tahun. Jadi itu sudah kalau menurut kami sudah sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang kami bangun Pak itu memang yang diterima hanya 737. Tapi 737 ini sebenarnya bukan hanya itu yang kami pasang Pak. Nah, kenapa itu ada yang tidak diterima? Karena ketika mereka melakukan konsultan dari Kementerian PUPR itu melakukan pengecekan lapangan, mereka mengatakan
pada saya, Pak, ini airnya tidak mengalir. Saya bilang, jangankan yang baru dipasang beberapa hari atau beberapa minggu, yang dipasang bertahun-tahun aja kadang-kadang juga ada yang nggak mengalir. Ketika mereka ngecek, dia bilang, ini kemarin baru saya cek ini mengalir. Ketika dia ngecek, nggak ada foto air mengalirnya. Nah, kemudian diverifikasi oleh tim leadernya di Jakarta, Pak Ibnu namanya, itu kemudian langsung dicoret tanpa mengkonfirmasi ke kami. Saya begitu dikasih tahu kira-kira beberapa minggu setelah itu, langsung saya protes. Saya kirim surat resmi ke kementerian waktu itu bahwa kami sudah dinyatakan mengalir oleh konsultan Anda yang ada bertugas di sini. Tapi kenapa dicoret oleh pimpinannya yang ada di Jakarta? Setelah adanya itu, kemudian turun tim BPKP, dan kemudian tim BPKP membuktikan sendiri. Mereka temukan, kata Pak Wahyu, silakan dikonfirmasi ke Pak Wahyu di BPKP. Kami temukan, kata Pak Wahyu, ada dua SR berdampingan, satunya dianggap tidak mengalir, satunya dianggap mengalir. Padahal kami temukan di lapangan dua-duanya mengalir, kata Pak Wahyu. Kesulitan kami, Pak, memang dari konsultan yang ada di sini waktu itu menyatakan mengalir. Nah, berdasarkan laporan saya ini kemudian dibuat Zoom meeting, Pak. Jadi Zoom meeting yang dihadiri oleh tim dari pusat, kemudian tim dari provinsi, dan kemudian kami sendiri. Nah, alhamdulillah waktu itu, kalau menurut mereka harusnya kita tahun ini tidak mendapatkan, Pak. Tapi karena ada laporan seperti itu dan komplain dari kita diterima, akhirnya kemudian tak bisa dilaksanakan pada tahun ini mudah-mudahan. Jadi menurut saya ada kontribusi kesalahan juga dari tim PUPR pusat, sehingga mereka kemudian tidak sinkron di internal tim mereka sendiri, Pak. Kalau ada perbandingan itu, seharusnya begitu ada tim verifikasi POP dari pusat. Bapak kan selaku direktur seharusnya mempersiapkan jangan sampai ini macet, jangan sampai ini tidak keluar. Kalau ada jam tertentu ya Bapak mempersiapkan, nah, sehingganya ini bisa merugikan masyarakat Berau yang seharusnya mendapat 1.477 sehingganya diverifikasi menjadi 737. Yang merugi masyarakat Berau. Bapak kan tahu, ini saudara Andi Amin sebagai pemeriksa verifikasi POP dari pusat mau turun. Jalankan full pas satu hari, mau terpulang itu tidak bersalah. Yang penting masyarakat terbantu, terakomodir dengan sambungan gratis itu, Pak. Jadi jujur aja, Pak, saya juga banyak aduan bahwa ada yang dibikin jaringan, tidak ada rumahnya juga ada, Pak. Kita bisa cek ke sana. Ya cuma saya kan hanya memperjelas saja, itu kan pertanggungjawaban Bapak terhadap masyarakat dan negara. Perkara siapa salah, nanti teman-teman sendiri ya, apakah ini nanti ke pansus atau seperti apa ya, saya persilakan. Apa yang diverifikasi POP pusat itu yang menjadi panduan sebenarnya sih. Karena saya juga ikut apa-apa itu, tapi semuanya ya serahkan dengan direktur aja. Nanti bagaimana teman-teman ini menanggapinya ya silakan. Tadi direktur juga sudah menjawab memakai dana penyertaan modal untuk MPR ya. Nah ini kan kalau kita berbicara tentang hal ini, menurut saya ini sudah salah. Kenapa? Karena kan kita menyetujui dana penyertaan modal itu kan tentu kan ada peruntukannya. Di luar daripada peruntukan itu kan tidak boleh dipakai. Ya. Nah ini kenapa direktur memakai? Nah, berbicara juga dengan MPR, berbicara juga MPR ini kan juga ada klasifikasinya, Pak Direktur. Seharusnya ini dengan ketat dikomunikasikan pihak MPR dengan kontraktor, artinya jangan sembarang pasang. Nah ini kan akibat karena surveinya tidak baik, pasangnya sembarang, akhirnya yang diakui cuma hampir separuh aja. Ini kan jadi bola liar ini. Nah ini yang mungkin yang ini ya, pimpinan. Karena kan kalau kita berbicara dana penyertaan modal kan sudah jelas peruntukannya bukan untuk MPR, tapi untuk jaringan dan SR. Ini sudah menurut saya salah ini, ya. Kalau saya menarik kesimpulan, ini ada catatan masukan dari teman saya. Ya, salah satunya yang sering disuarakan ini, satu, mohon maaf Pak Direktur dan pengawas, saya membacakan aja. Direktur PDAM telah lancar menggunakan dana penyertaan modal untuk support proyek MBR yang mana bukan pada
peruntukannya.